Dan kita mula dulu insya-Allah. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan sebab berada depan komputer tuan-tuan masing-masing. Pagi ini alhamdulillah hari ini kita masih lagi dalam tadabbur kontak kita seperti biasa. Hari ini kita nak recall balik tuan-tuan, kita bercakap tentang tema nenek moyang, apa yang telah kita discuss sebelum ni. Tuan-tuan, pertama sekali rentetan nenek moyang ini, kita bercakap isu nenek moyang kerana asalnya kita bercakap tentang syirik dan juga tentang tauhid dan juga tentang syirik. Yang mana tauhid dan juga syirik serta bid'ah ini dia muncul antara lain adalah diwariskan daripada nenek moyang. Seterusnya kita bercakap tentang urusan nenek moyang kerana kita nak pastikan sumber agama kita, kita merujuk kepada sumber yang tepat. Allah ajar kita, nombor satu, Allah ajar kita, kita tak mahu lahirkan generasi baru yang hanya menjadi pengekor nenek moyang. Kita tak mahu benda tu. Yang kedua, kita urusan nenek moyang bukan urusan kita generasi yang datang kemudian. Urusan nenek moyang adalah urusan mereka, urusan kita adalah urusan kita. Yang ketiga, kita tak tanggung dosa nenek moyang. Keempat, nenek moyang juga tak tanggung dosa kita. Yang kelima, nenek moyang tak salah sepenuhnya. Kita juga ada salah dalam urusan-urusan tertentu berkenaan dengan hal ini. Seterusnya, apa lagi? Allah ajar kita, maaf saya terganggu je. Kita beragama tidaklah dengan izin sesiapa. Kita beragama ini tidak perlu minta izin nenek moyang, tak perlu minta izin penguasa. Beragama tidak perlu minta izin sesiapa. Seterusnya kita diajar juga bahawa beragama ini bukan untuk puja tokoh. Beragama bukan untuk puja tokoh, termasuklah tokoh daripada kalangan nenek moyang. Tidak, kita beragama bukan untuk memuja tokoh. Maka hari ini tuan-tuan, kita sambung tadabbur kontak berkenaan nenek moyang kita. Kita semak daripada surah Yunus. Hari ini insya-Allah kita semak daripada surah Yunus, surah ke-10 dalam Quran. Kita semak ayat 83 dan juga 85. Surah Yunus dalam Al-Quran, surah ke-10 ayat 83 dan juga 85. Jom kita semak sama-sama. Saya bagi setting surah ni dulu. Setting surah ini adalah berkenaan dengan Nabi Musa AS berdakwah kepada Fir'aun. Kemudian tuan-tuan pun tahulah Fir'aun buat perangai pelik-pelik ni. Kemudian sewaktu Fir'aun telah buat kerosakan, duduk mencari di mana Musa, Fir'aun nak bunuh Musa, pengikut-pengikut Musa ditekan dan keadaan-keadaan sebegitu. Setting ayat yang kita nak baca ni adalah sewaktu setelah Fir'aun tewas, ahli sihir dia masuk Islam, Fir'aun tak puas hati, Fir'aun duduk melenting tak tentu pasal. Fir'aun arahkan agar anak-anak lelaki Bani Israel dibunuh. Mereka nak cari Musa hingga ke lubang cacing. Pada waktu itu berlakulah ayat yang kita nak baca ini. Jom kita baca ayat 83. Ayat 83, Allah berfirman, "Fama amana li Musa illa zuriyatun min qaumihi ala khawfin min Fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum." Tidaklah ada yang beriman kepada Musa. "Fama amana li Musa." Tidak ada orang yang beriman kepada Musa illa, melainkan golongan yang beriman itu, zuriyatan min qaumihi, adalah anak-anak zuriat keturunan daripada kaum Musa. Tuan-tuan dengar statement tu dulu. Yang beriman kepada Musa adalah zuriyatun min qaumihi, zuriat-zuriat keturunan kaum Musa. Bermaksud apa tuan-tuan? Pengikut Musa adalah anak-anak muda, new generation, bukannya old generation. Pengikut Musa yang ramai bukanlah golongan mak-mak, ayah-ayah, tok wan-tok wan ni. Sebaliknya, pengikut Musa yang bertahan mengekalkan prinsip mereka untuk beragama bukan dengan izin penguasa, Fir'aun. Beragama bukan untuk memuja tokoh, Fir'aun dan nenek moyang. Beragama ini mesti mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, bukan mengikut izin nenek moyang, bukan mengikut izin tokoh. Adalah anak-anak muda, zuriat keturunan Bani Israel, bukannya generasi yang lebih tua. Lihat bagaimana anak muda lebih memahami keadaan ini. Mereka sanggup berbeza dengan ayah mereka, mak mereka, nenek moyang mereka dalam urusan ini kerana mereka mengikut panduan Musa dan juga mengikut panduan
dalam konteks kita hari ni, Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah, wahyu dan juga petunjuk daripada Nabi mereka. Apa berlaku dekat nenek moyang? Apa yang stand nenek moyang mereka? Apa stand mak ayah mereka yang telah pun tua pada waktu itu? Jom kita baca balik tuan-tuan. Allah sebut, "Fama amana li Musa," tidak ada yang beriman kepada Musa illa melainkan zuriyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna. Melainkan sebilangan kecil dari anak-anak keturunan kaum Musa, iaitu Bani Israel, ala khaufin min fir'aun, yang mana mereka beriman kepada Musa itu dalam keadaan mereka sedang ketakutan kepada Fir'aun, wa malaihim, dan juga para pembesar mereka. Tuan-tuan, dengar perkataan tu. Mereka takut kepada Fir'aun dan para pembesar mereka. An yaftinahum, yang mahu cuba untuk mengekang mereka. Bani Israel, anak-anak muda yang beriman dengan Musa ini, mereka beriman dan menyokong Musa dalam keadaan takut kepada Fir'aun dan takut kepada siapa? Para pembesar mereka, bukan para pembesar Fir'aun. Dengar ayat itu tak? Malaihim, mereka takut kepada Fir'aun dan para pembesar mereka. Mereka dekat situ Bani Israel, menunjukkan bahawa para pimpinan, orang berjawatan, nenek moyang, ayah-ayah, tok wan, tok wan, mak-mak Bani Israel ini, mereka lebih cenderung kepada anak-anak kita ikut je lah Fir'aun tu, tak payahlah ikut Musa tu. Tuan-tuan, pengikut Musa adalah anak-anak muda generasi kemudian. Bukannya mak-mak ayah yang bekerja dengan Fir'aun, yang makan gaji dengan Fir'aun, ataupun yang lahir-lahir dalam perhambaan bersama Fir'aun. Kemudian mereka ini tidak ada semangat jihad. Mereka ini tidak ada semangat untuk kembali semula kepada Quran dan Sunnah. Kembali semula kepada ajaran agama yang lama. Nenek moyang yang mana mereka ni lahir dalam keadaan tidak ada semangat revolusi. Mereka ni lahir dalam keadaan mereka mengikut sahaja keadaan yang telah ditentukan oleh sang penguasa. Yang mana sang penguasa itu kalau masuk lubang biawak pun, nenek moyang ni kata, anak-anak, lubang biawak pun lubang biawak lah, kita relax sudah lah. Bahkan mereka menghalang anak cucu cicit mereka untuk kembali kepada apa yang hari ini kita istilahkan sebagai Quran dan Sunnah. Tuan-tuan, generasi yang lebih tua, mereka tak kisah, bahkan mereka menghalang anak-anak mereka dari mengikut apa yang hari ini kita istilahkan sebagai Quran dan Sunnah. Mak ayah mereka lebih cenderung kepada mengikut arus. Mak ayah mereka lebih cenderung kepada memuja tokoh iaitu Fir'aun. Mak ayah mereka lebih cenderung kepada just follow the flow, instead of mereka kembali kepada kehendak Quran dan kehendak Sunnah. Ataupun dalam konteks zaman Nabi Musa, kembali kepada kehendak wahyu pada waktu event ini Taurat belum turun, dan juga kembali kepada kehendak panduan rasul-rasul mereka. Dalam konteks ayat ini adalah Musa alaihi salam. So tuan-tuan, dengan statement ni elok-elok, anak-anak muda lah yang telah pun keluar daripada kepompong mengikut secara membuta tuli nenek moyang. Lalu anak-anak muda itulah yang memartabatkan Bani Israel kembali ke persada kaum pilihan Tuhan pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan, kita semak semula. Fama amana li Musa illa zuriyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa malaihim an yaftinahum. Tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan sebilangan dari anak-anak keturunan kaumnya Bani Israel, dalam keadaan mereka takut kepada Fir'aun dan mereka takut kepada para pembesar mereka yang mahu mengekang mereka. Saya nak ingatkan, para pembesar mereka itu adalah Bani Israel, yang mana lihat para pembesar nenek moyang Bani Israel lebih cenderung untuk tidak mengikut Musa. Tuan-tuan, nenek moyang yang telah lama tenggelam dalam dalam disiplin yang beragama dengan tidak tepat, mereka cenderung untuk ikut arus. Sedangkan anak muda lebih cenderung dan berani untuk melawan arus perdana asalkan ia bertepatan dengan Quran dan Sunnah. Tuan-tuan, komen di bawah, komen di bawah, komen di mula, di bawah. Anak muda mesti berani lawan arus untuk ikut Quran Sunnah. Komen di bawah. Anak muda, generasi muda mesti berani lawan arus untuk mengikut Quran dan Sunnah. Komen di bawah tuan-tuan. Anak muda mesti berani lawan arus untuk ikut Quran dan Sunnah.
kita bukan generasi yang selesa mengikut nenek moyang secara membuta tuli. Kita juga selaku mak ayah, kita nak train anak-anak kita untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Semoga-moga anak kita lebih faham Quran dan Sunnah berbanding kita generasi yang sebelum, insya-Allah. Tuan kita, ayat berikutnya ini ayat 83. Maaf, ayat patah balik. Ini ayat tadi, sambungan ayat itu ayat 83. Allah memberitahu wa anna fir'auna, sesungguhnya Fir'aun itu la'alin fil ar, benar-benar ingin menjadi ala, benar-benar ingin menjadi atas, bermaharaja lela di bumi itu. Tuan-tuan, ini tindakan ala, ala maksudnya atas, la'ala ingin berada di atas. Tuan-tuan, tuan-tuan memanggil Allah sebagai Allah Ta'ala, Allah yang sentiasa teratas. Fir'aun, ayat ini memberitahu anna fir'auna la'ala, Fir'aun dia nak jadi lebih atas. Mereka, Fir'aun nak bersaing dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihat bagaimana generasi-generasi tua, mereka tak kisah pun untuk menyokong Fir'aun, ataupun kalau bukan sokong pun, mereka tak kisah untuk berada di bawah telunjuk Fir'aun, meskipun secara terpaksa, walaupun Fir'aun itu ingin bersaing dengan Allah untuk merebut ala, merebut keatasan, merebut ketinggian. Sebab itu tuan-tuan, anak-anak muda yang ada maruah sanggup melawan arus kerana mereka cemburu, mereka jealous apabila ada orang lain cuba mencabar Allah Subhanahu Wa Taala, cuba mencabar apa yang kita istilahkan sebagai Quran dan Sunnah. Maka tuan-tuan, Allah menggelar Fir'aun wa anna fir'auna la'alin fil ardi. Fir'aun betul-betul nak jadi yang paling atas, bermaharaja lela di bumi itu. Wa innahu la minal musrifin. Fir'aun betul-betul orang yang melampau. Ayat berikutnya penting tuan-tuan. Ayat berikutnya Allah mengajar generasi muda pengikut Fir'aun. Wa qala Musa. Musa berkata. Berkata kepada siapa? Berkata kepada pengikut dia, anak-anak muda yang melanggar arus. Pengikut dia yang kembali kepada Quran Sunnah, tidak mahu memuja tokoh, tidak mahu untuk mengekor secara membuta tuli sahaja keputusan yang dibuat oleh nenek moyang, mengikut begitu-begitu sahaja. Apakah yang anak-anak muda ni mendengar nasihat daripada Musa? Musa berkata, ya kaum, wahai kaumku, wahai pengikutku, wahai anak-anak muda yang berani lawan arus demi Quran dan Sunnah, ya kaum, in kuntum amantum billah, seandainya kalian benar-benar buat kerja ini kerana Allah, kalau benarlah kalian melanggar arus ini kerana Allah, kalau benarlah kalian punya slogan untuk kembali kepada Quran dan Sunnah itu benar, kalau benar itu bukan hanya sekadar slogan, kalau benar kalian nak laksanakan perkara itu, wahai kaum, in kuntum amantum billah, seandainya kalian benar-benar beriman kepada Allah, line nombor 2, fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin, kepada Allah lah kalian tawakal jika kalian benar-benar orang yang muslimin, jika kalian benar-benar orang muslim. Sebab tuan-tuan, muslim ni adalah orang yang menyerah diri kepada kehendak Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka Allah, Nabi Musa pesan kepada pengikut dia, kalau benar kalian buat kerja ini kerana Allah, kalau benar kalian tongkah arus, melawan arus, ajak orang kembali kepada Quran dan Sunnah, tidak mahu mengikut pembuta tuli nenek moyang, tidak mahu memuja tokoh, tidak mahu taklid buta semata-mata, kalau benar, maka tawakal kepada Allah lah terhadap apa-apa yang berlaku pada masa depan. Tawakal ni tuan-tuan tentang masa depan. Kita tawakal kepada Allah tentang apa yang berlaku pada masa depan. Kalian lawan arus, ada efeknya. Kalian tak bersetuju ataupun tidak selari dengan kehendak nenek moyang, ada efeknya. Ya, ada efek. Dan kadang-kadang efek tu mungkin tidak menyebabkan kita senyum. Efek itu mungkin mak ayah kita panggil kita anak derhaka. Mungkin juga ada tokoh-tokoh yang lebih tua akan bagi tahu kata kita ni anak muda yang memberontak. Mungkin juga ada nenek-nenek kita, tokwan-tokwan kita, tokoh-tokoh yang lebih tua akan kata kita ni budak-budak hingusan yang baru nak up, dan bunyi-bunyi seperti itu. Maka tuan-tuan, Allah, Nabi Musa pesan, kalau benar kalian buat kerja kembali kepada Quran dan Sunnah ni kerana Allah Ta'ala, tawakkal. Tawakkalu in kuntum mu'minin. Tawakkallah jika kalian benar Muslim. Tuan-tuan, ayat terakhir itu sepatutnya merisaukan kita.
Tawakkallah seandainya kalian benar Muslim. Sebab tuan-tuan, dalam konteks Musa yang kembali kepada Quran Sunnah itu Muslim, yang berkeras nak jadi berada di bawah telunjuk Fir'aun itu bukan Muslim. Faqalu, lalu pengikut-pengikut Musa, anak-anak muda ini berkata, Alallahi tawakkalna. Baik Musa, kepada Allah kami bertawakal. Baik Musa, persaksikanlah kami anak-anak muda. Kami anak-anak muda yang buat live untuk ajak orang kepada Quran Sunnah. Kami anak-anak muda yang menulis tentang Quran dan Sunnah. Kami anak-anak muda yang mana duk mengajak orang, sama ada generasi lebih muda, generasi sebaya ataupun generasi nenek moyang, untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Kita tetap akan buat kerja ini, dan selebihnya tentang masa depan kita serah dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah menangkan seruan untuk kembali kepada Quran dan Sunnah tersebut. Kepada Allah kami bertawakal, dan itulah panduan daripada Musa kepada pengikut-pengikutnya. Itulah panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Allah untuk generasi-generasi yang akan datang. Maka tuan-tuan, komen di bawah. Sekali lagi komen di bawah. Generasi anak muda perlu berani lawan arus untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Generasi anak muda mesti kembali berani lawan arus untuk kembali pada Quran dan Sunnah. Komen di bawah. Generasi anak muda mesti berani tongkah arus untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Wallahu'alam. Tuan-tuan dapat sesuatu hari ni? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu hari ni, komen di bawah dan share video ini untuk ramai lagi lebih mendapat manfaat. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu hari ini. InsyaAllah, pagi yang baik tuan-tuan. Jumpa tuan-tuan pada sesi yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Aljibra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik.
Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontak sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Aljibra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik.